Bapak Ibu. Kita berjuang sudah dari 2017 mengirimkan proposal ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ya. Dan kita sebelum mengirim proposal itu kita rembukan kira-kira yang akan kita kembangkan pertanian ke depan ini apa kira-kira. Kalau kita bicara pertanian di Purbalingga, gula kelapa sudah terkenal, bahkan sudah sampai mancanegara, sampai Yunani, sampai Amerika, sampai dengan Eropa. Tentunya komoditas-komoditas yang lain ini perlu terus kita dorong agar bagaimana komoditas yang lain juga bisa sukses seperti gula kelapa ini yang ada di Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya kita bersepakat pada saat itu saya dengan Pak Bukodam dari Dinas Pertanian untuk bagaimana mengambil komoditas lada dan juga kambing khas Kejobong ini untuk bisa dikembangkan. Akhirnya kita bersepakat mengusulkan dua kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan Kejobong dan juga Kecamatan Pengadegan. Tepuk tangan, Pak, ya. Karena memilih kecamatan, dua kecamatan ini tadinya ini cukup sulit, akan tetapi kita prioritaskan bantuan upland ini untuk Kecamatan Kejobong dan juga Kecamatan Pengadegan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, program upland ini anggarannya besar. Jadi anggarannya tidak sedikit, anggarannya ini 23 miliar. Dan program ini multi years, berlanjut dari tahun ke tahun. Starting dari 2021 sampai nanti berakhir di tahun 2024, Bapak Ibu. Oleh karenanya saya direct titip ini ya, kepada para penerima manfaat khususnya, kepada kelompok-kelompok tani ini yang ada di 22 desa, Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Pengadegan, untuk bagaimana program upland ini bisa disukses. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.